Salam sejahtera dan selamat petang keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua di channel Band Infinity pada kali ini. Bersama saya admin Band Infinity yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi topik menarik yang dipetik daripada Malaysia kini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya ingin teruskan perkongsian pada kali ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sudah like, sudah share, sudah komen, dan sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda juga yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini sekarang, supaya anda tidak ketinggalan episode-episode yang saya akan salurkan dalam channel ini dari semasa ke semasa. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa lagi, saya akan mengusikan kepada anda semua satu tajuk yang saya petik daripada Malaysia kini, di mana dakwaan terima RM 15 juta. Anwar tuntut Menteri Besar Kuala Terengganu minta maaf. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kali ini memberi tempoh 5 hari kepada Ahli Parlimen Ahmad Hamzad Hasim untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat kerana didakwa membuat kenyataan berunsur fitnah berkenaan ketika Anwar menjadi penasihat ekonomi Selangor. Anwar juga memberi tempoh 5 hari kepada Hamzad untuk menarik balik hantaran berkenaan dakwaan itu di TikTok serta membuat aku janji untuk tidak mengulangi mana-mana dakwaan berkenaan. Perkara itu disampaikan menerusi surat tuntutan kepada Hamzad bertarik hari ini. Dalam video yang dimuat naik oleh pengguna semalam, Hamzad didakwa membayangkan walaupun Anwar hanya menerima bayaran simbolik RM1 setahun sebagai penasihat ekonomi Selangor, tetapi dia membuat tuntutan sebanyak RM 15 juta. Hamzad yang merupakan bekas timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi juga membangkitkan pengampunan dirajah yang diberikan kepada Anwar pada 2018 atas 3 sabitan salah guna kuasa dan liwat. Polisi PN Muhyiddin Yassin pernah membuat dakwaan serupa bahwa Anwar menerima RM 15 juta ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor. Dalam satu ceramah kampanye di Padang Serai pada 5 Desember lalu, pejabat Menteri Besar Selangor kemudian menafikan dakwaan itu dan menegaskan bayaran simbolik yang diterima Anwar. Anwar juga menuntut Muhyiddin mohon maaf atas dakwaan yang dibuatnya. Dalam surat tuntutan yang dilihat Malaysia kini, Anwar berkata video itu dimuat naik di TikTok dengan niat jahat untuk merendahkan marwahnya. Dia juga menyifatkan Hamzad telah mencemarkan dan mengejek pengampunan penuh yang diberikan yang dipertuan agung serta menghina institusi diraja. Menurut surat tuntutan itu, Anwar menuntut ganti rugi substantif dan dari Hamzad atas kecederaan teruk reputasinya. Dia juga menuntut Hamzad membayar semua kos guaman dalam perkara itu. Tindakan undang-undang akan dimulakan jika Hamzad gagal memenuhi tuntutan yang disenaraikan dalam tempo yang diberikan, menurut surat yang diberikan hari ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian sedikit dan perkembangan berkaitan dengan dakwaan Perdana Menteri terima uang RM 15 juta. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ikuti channel ini supaya anda tidak ketinggalan episode yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa di channel ini. Jadi, kita berjumpa lagi dan sekian, terima kasih.